Itu dari gedungnya guys, cuman masuknya kita bingung dari mana. Waduh. Oh my god. Keren banget. Tuh lihat ini tempatnya emang kayak gini ya. Gelap banget. Ini tuh lift. Kurang bawah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is up and how's it going my fellow bikers? Untuk konten kali ini kita mau ke gedung kosong yang katanya horor. Nah, ini gedung ini udah banyak banget yang review dan banyak juga selebgram atau youtuber yang datang ke sana. Nah, biasanya ini selain dibikin jadi tempat konten, tapi juga untuk foto-foto dan video. Nah, penasaran gedung kosongnya seperti apa? Ya sama, aku juga penasaran. Makanya sekarang kita lagi otw ke sana dan lokasinya itu ada di Cimahi, dekat Tol Baros katanya. Persis di depan pintu masuk Tol Baros. Penasaran kayak apa? Tonton terus. Hari ini sih berawan ya. Berawan, belum ada matahari menyinari Kota Bandung. Ya mudah-mudahan sih jangan hujan. Masa nanti udah sampai lokasi hujan kan gak lucu. Ya, semoga di Cimahinya aman, sentosa dan cerah seperti masa depan. Amin. Gimana kabar kalian? Ngap-ngap. Mudah-mudahan sehat selalu, diberi kemudahan dan diberi kelancaran serta di banyakkan rezekinya, amin. Tetap jaga kesehatan bro, jangan sampai kecapean, jangan sampai maksain kondisi ya, karena sehat itu mahal. Jadi kenapa gue pengen kesana itu ya, terinspirasi dari di Instagram ya. Instagram tuh banyak yang foto di sana dan hasil bagus gitu kan, kayak keren banget foto di sana tuh. Karena emang gedung kosong dan gedungnya tuh gede banget. Gede-gede banget, sampai dalam-dalamnya pun bisa kita masukin gitu. Terus banyak spot-spot yang Instagramable banget lah pokoknya. Gua udah tanya-tanya juga, katanya sih ada yang jaga satpam di sana. Terus gue tanya lagi ke temen gue, terus masuknya itu gimana tuh? Apakah harus izin sebelumnya atau apakah harus pakai surat tuh gimana? Katanya sih nggak usah pakai surat-surat dan lain-lain, langsung aja masuk, tapi izin dulu ke satpamnya biar lebih enak juga gitu. Jangan kalau misalkan tiba-tiba masuk nyelonong masuk aja kan tidak baik seperti itu guys. Jadi sih ngajak teman-teman yang lain. Yang pertama pada sibuk dan kedua pada lemah. Mudah-mudahan baterainya cukup sampai Cimahoy ya, Cimahoy. Jadi gue bawa baterai cadangan sih satu lagi ya. Mudah-mudahan pulang pergi bisa cukup. My god, ini ada apa? Dinsos P2K BP3A. Masa vaksin? Bukan. Pakai pasar anjir. Wah. Si bapak udah tahu macet, berhenti sembarangan. Waduh. Ada pasar tumpah ternyata guys. Oh, oke. Okay. Dari dulu tuh ke Cimahi, sering gitu ke Cimahi. Tapi nggak hafal-hafal jalannya. 1400 meters, turn right. Ini berarti kanan ya. Ini nggak ada rambu-rambu atau kuma? Oh, kursi AA. This is the place, bro. Sering lewat sini tapi baru sekarang nyadar gitu. Ini tuh tempat terbengkalai. Ini ya? Tapi nggak bisa masuk. Masuk ngaku mah. Itu dari gedungnya guys, cuman masuknya kita bingung dari mana. Depan Tol Baros, ini kan Tol Baros. Ya emang depannya sih, cuman nggak depannya banget. Masalahnya yang jadi pertanyaan pintu masuknya belah mana. Kayak nggak ada gerbangnya gitu loh cuy. Atau lewat bawah gitu ya, kita coba lewat bawah. Thank you.
Oh, itu ada. Pak, Punten ini boleh masuk ke sini nggak? Saya mau foto-foto aja sih. Baru mau buka dulu. Oh iya. Gak apa-apa. Pak, Punten boleh masuk ke sini buat foto-foto aja. Berapa orang, Dek? 2 hours later. Oh gitu? Ya. Oh my god. Lihat guys, kelihatan enggak? Gelap banget. Ih, ke atas aja udah. Sepi anjir, tapi ada mobil sih, ada orang juga di sana. Lihat ini tempatnya emang kayak gini ya. Jadi ini adalah bangunan alias proyek mangkrak ya. Bangunan yang udah ditinggalin gitu. Ya jadi sudah terbengkalai sekali. Tuh lihat, udah banyak tumbuhan liar, banyak genangan air. Jadi cukup horor ya di sini tuh. Sebagian udah ada yang diambilin barang-barangnya, terus kaca-kacanya udah pada nggak ada, mungkin ada yang bawa. Lumayan loh, kaca kayak gini juga mahal loh. My God. Jadi ini ada bridge-nya gitu ya, jadi bridge dari gedung sana, langsung bridge ke gedung utamanya gitu. Nah katanya banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh di sini. Emang bagus sih kalau untuk bikin video klip atau foto produk itu, di sini bagus. Emang kalau misalkan udah jadi itu kayaknya luxury banget gitu ya, mewah banget, megah gitu. Kelihatan banget lah ini hotel bintang 5-nya. Cuman ya sayang proyeknya ini udah di cancel dan belum ada tindak lanjut lagi gitu. Kita lanjut ke dalam. Bagi yang penasaran pengen tahu gitu dalamnya kayak gimana, yuk kita ke dalam. Benar-benar udah terbengkalai, plafonnya udah bolong-bolong. Ini ada eskalator ke bawah untuk ke basement mungkin ya. Ini benar-benar serem sih, dan itu nggak bisa dilewatin, soalnya ditutupin sama kain. Ya yes, bisa sih sebenarnya, cuman jangan ngadi-ngadi lah. Ini nggak tahu namanya. Jadi kenapa katanya terbengkalai, itu yang pertama si dananya terhambat, jadi tidak diterusin. Terus yang kedua katanya mengganggu jalur jalan raya gitu. Karena ini lokasinya bertepatan di gerbang tol banget. Takutnya nanti kalau misalkan ada keluar masuk kendaraan proyek, itu jadi menghambat gitu. Takutnya jadi bikin macet. Nah makanya perizinannya itu yang bikin masalah, makanya proyeknya mangkrak gitu cuy. Udah lumutan. Oh, ini salah sepatu basah. Nggak bakal expect sebecek ini sih, cuma lihat tuh udah lumutan parah. Dan ini ada jalur untuk ke atas tapi ditutup, mungkin takut keropos ya. Jadi misalkan nanti ada yang nggak tahu ke atas tiba-tiba ambruk kan, nanti takutnya ada korban jiwa. Punten ya. Tuh, jadi naiknya lewat eskalator. Wah, di sini juga lega cuy. Ini mungkin peruntukannya apa ya? Kayak untuk gudang mungkin ya. Soalnya atapnya kayak gini, entah gudang, entah convention center mungkin, atau ballroom. Nah hati-hati aja, banyak puing-puing, banyak debris. Tadi sih orang lewat sini, kamar-kamar aja udah ada kayaknya, cuman belum di finishing aja. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Itu cuy.
ini penampakan kalau dari atas. Oh nih, ini belakangnya kayaknya atau sampingnya. Tuh cuy, emang bagus sih buat foto-foto ini. Nah, ini adalah kondisi. Ini lantai 1, kalau nggak salah. Ini masuknya lantai 1 sih, yang bawah itu ground floor. Ini lantai 1. Pengen sih kayak naik ke atas, cuman katanya hati-hati, takutnya keropos, jadi jangan macem-macem lah. Gitu kayaknya di situ tuh kayak resepsionis mungkin ya, atau ruangan tunggu, ruang ya untuk nunggu buat check-in, atau enggak di sana resepsionisnya. Bisa aja sih. Keren banget. Pengen sih kayak ke gedung sana. Karena ada yang lagi syuting, kita jangan ganggu deh. Ini kita coba ke sana. Ada yang lagi foto. Ini benar-benar enggak sepi banget sih. Kadang banyak anak muda yang nongkrong-nongkrong di sini. Ada yang dipakai buat foto-foto, terus ada yang dipakai buat foto produk. Biasanya kalau anak-anak motor ya foto motornya di bawah. Ya nggak mungkin sih kalau di sini mah, paling nggak di basement di bawah atau nggak dekat kaca-kaca tadi. Nah ini mungkin sudah mau masuk kamar-kamarnya mungkin ya. Nah itu mungkin kamar, itu kamar. Ini lorong buat ke kamar lagi. Yuk. Punten. Oh ini mah eskalator, ini lift cuy. Ini tuh lift. Itu kayak mungkin meeting room mungkin ya. Bisa jadi meeting room. Di sana lorong lagi. Kelihatan nggak? Tuh cuy, pemandangannya cuy. Kayak keren sih, keren banget. Ini entah apa ya, kamar mungkin ya ini. Tapi belum ada WC-nya. Entah mungkin meeting room lagi. Nah ini penampakan, abang-abang elemen. Penampakan dari atas. Tadi kan kita di sana tuh foto-fotonya. Terus di sana, terus di pinggir sini. Nah, udah ada tulisan lagi aja. Okay. Hati-hati licin, jangan sampai lewat sini. Selebihnya pun sama ya kayaknya. Si ruangan-ruangannya pun sama. Ya kayaknya kalau ke atas mah nggak bisa dan kayaknya udah keropos juga. Nih, jadi gua ceritain dikit ya. Hotel yang diarsiteki oleh Pak Ridwan Kamil ini dibangun di lahan strategis dengan luas 3,2 hektar cuy. Berarti luas banget kan. Dengan konsep desain modern futuristik. Nah, dari hasil penelusuran dan data yang dihimpun jurnalis dari Sakti Media ini, bangunan yang dulu rencananya dinamai Royal Tulip Luxury Hotel yang dibangun oleh PT kini terbengkalai. Tampak puing bangunan yang rusak dan besi berkarat dan terkesan angker, namun demikian menurut salah seorang security yang berjaga di bangunan tersebut. Lokasi ini tak pernah sepi, selalu ada pengunjung yang datang untuk sekedar bersuah foto, bahkan tak jarang selebgram band-band ini dan band nasional yang membuat video klip di daerah hotel yang belum selesai ini. Menurutnya kalau mau main ke sini atau mengambil gambar video di sini harus pamit dulu dan jangan sompral karena banyak kejadian aneh. Itu cuy. Emang bagus sih buat foto ini. Soal kejadian yang aneh saya dengar sih begitu, kadang ada mungkin ada suara-suara seram dan yang kurang jelas apalah ya, walau alam. Cuman ya yang penting permisi, punten-punten di sini jangan sompral, apalagi jangan sampai merusak fasilitas yang di sini. Mentang-mentang udah terbengkalai ya jangan kayak jangan divandalisme juga gitu. Atau mungkin suatu saat ini bakal dilanjut. Mungkin segini aja untuk dalamnya. Kita keluar lagi aja yuk. Udah lapar soalnya. Di tempat syuting zombie cocok aja. Oh, jadi dia lari-lari dari lorong sana dikejar zombie. Terus ke sini, oh pasti sini banyak udah berubah semua. Fantasi, fantasi. Pengen sih kayak bikin film pendek gitu.
dari dulu kayak pengen ngedirect film, cuman apa daya. Tapi ini tempatnya movieable banget sih. Jadi inilah Royal Tulip Luxury Hotel yang terbengkalai. Pokoknya untuk kalian yang mau kesini, siapkan aja uang ya untuk ya donasi lah ke yang jaga di sini ya. Terus jangan pakai sepatu yang bersol tipis kayak saya. Jadi ntar masuk ke sepatu nih udah basah nih dua-duanya. Kalau bisa yang solnya tinggi atau enggak sebut aja sekalian lah gitu. Ayo kita lanjut karena sudah mulai gerimis, mal balik kalau diterusin. Ini kayaknya buat dipakai Willy William asik juga nih, buat belajar Willy stuntman. Masalahnya saya tidak bisa. Nah ini marketnya cuy ya, kelihatan nggak? Ya, itu sih kalau lihat dari marketnya cukup futuristik ya. Sayang aja gitu bangunan segede ini worth 700 miliar tapi diterbengkalaikan seperti ini. Jadinya ini untuk basementnya sendiri, tempat parkirnya dipakai untuk orang-orang yang abodemen yang rumahnya di sekitar sini. Jadi nitip mobilnya di sini, cuy. Pak, makasih ya, Pak. Oke, cuy, mungkin segini aja dulu videonya. Thank you for watching and see you in the next video. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.